इसका। स्ट्रीमिंग Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Okay, so sebelum tu saya nak check kepada yang join ni, cuba komen boleh dengar suara saya tak, clear ke tidak. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Kalau boleh dengar, cuba chat. Waalaikumsalam. Okay, ada tak? Boleh dengar? Boleh dengar, terbaik. Okay, so seperti biasa kita mulakan kita punya sesi pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah lah supaya program kita ni berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang join kita punya sesi Bangkit Berniaga 2022. Program ni kita buat sebab mungkin ada dekat luar sana yang tak tahu pasal SKV apa semua. So kita bawa kita punya team lah ataupun kita panggil apprentice untuk buat sharing. Sharing dia orang ni macam mana dia orang boleh terjebak, macam mana dia orang boleh buat jualan kan. And then apakah, then kalau you all ada masa nak tanya, boleh tanya. So pada malam ni kita ada tetamu yang sangat istimewa, Tuan Abdullah Burhanuddin. Alright, so saya cerita sikitlah. Tuan Abdullah ni dia dulu ni seorang jurutera, tetapi rezeki dia tak ada rezeki, dia diberhentikan kerja lah sebelum COVID kot. And then dia cuba macam-macam bisnes tapi tak berjaya, sampailah dia join SKV. Dan hari ni kita nak dengar cerita dia lah, macam mana perjalanan dia tu daripada diberhentikan kerja sampai join SKV, macam mana dia boleh buat jana pendapatan sampai 5 angka sebulan. Alright, so you all dah bersedia dah? Dah bersedia dah nak dengar perkongsian daripada Tuan Abdullah? Cuba ni sikit. Okay, so tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada Tuan Abdullah untuk sharing lah. Alright, silakan Tuan Abdullah. Okay. Dengar suara saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Abdullah bin Burhanuddin. Dengar suara saya? Tuan Wahi, dengar suara saya, Tuan Wahi? Dengar, baby. Okay, good. Okay, nama saya Abdullah bin Burhanuddin. Okay, saya pangkat tertinggi pernah sampai adalah Diamond lah. Diamond Advisor. Okay, pada bulan Mac. Okay, saya berumur 39 tahun. Oh, okay, jangan. Okay. Sorry, saya letak cepat dekat tadi. Okay, clear eh? Cik Fendi. Suara saya clear? Okay, tak apa. Okay, okay, thanks. Okay, terima kasih puan. Okay, nama saya Abdullah bin Burhanuddin. Okay, berumur 39 tahun. Alhamdulillah, dikurniakan umur sehingga sekarang, 39. Saya dilahirkan di... Dia agak spesial sikit lah. Ramai orang macam pelik sikit. Saya lahir di Cardiff, Wales, United Kingdom. Okay, kenapa saya lahir kat sana ni? Sebab parents saya belajar lah. Okay. Diorang belajar daripada... Diorang ke UK
sejak diorang lepas SPM, kemudian mereka kahwin di sana dan juga saya pun lahir di sana lah. Okay. Pengalaman bekerja, sebelum ni saya pernah bekerja sebagai ada beberapa type of engineer lah. Okay, dalam IT engineer ni, saya pernah jadi network engineer. Okay. Kemudian saya jadi system engineer dan juga yang terakhir adalah saya jadi ICT engineer. Yang mana masing-masing ni dia ada dia punya skop-skop yang berbeza lah. Okay. Tapi yang paling lama sekali saya berada di network engineer. Okay, sebagai network engineer. Okay. Saya pernah bekerja di di projek Malaysia Emergency Response System 1999 1999 sorry terlebih daripada 9. Okey, itu sebagai network dan system engineer lah. Okey. Kemudian selepas saya berkahwin dengan Cikgu Fauziati, okey, saya belajar sehingga master. Okey. Habis saya daripada master, okay, saya berkahwin dengan Cikgu Fauziati. Okay. Kemudian saya sambung bekerja sebagai ICT engineer. Inilah yang mana saya habis kontrak lah. Maksudnya lepas tu dah tak ada kerja lah. Okay. Selepas ICT engineer, okay, company saya di, bukan company, kontrak company saya habis dengan Maincon. Okay, so saya pun based on contract habis, tak ada kerja. Okay, bila dah tak ada kerja, okay, saya back kepada cikgu, saya balik kepada cikgu, saya dah berkahwin dengan cikgu Fauziati lah. Okay, saya bersama balik, duduk bersama dengan cikgu. Okay, saya bermula dengan bisnes. Okay, saya bermulalah buat bisnes. Kat sini lah saya start buat macam-macam bisnes. Okay, yang mana pertama sekali bisnes yang saya buat adalah bisnes kereta sewa. Okay, yang mana waktu tu bersama dengan Tuan Wahi juga. Okay, saya ke Kuala Terengganu, saya uruskan di Kuala Terengganu. Kemudian tak sampai setahun lepas tu kena ada COVID tu. Okay, so saya terpaksalah keluar daripada Terengganu tu, pek-pek-pek balik ke Johor. Okay. Okay, bila dekat Johor, kita sentiasa berfikir nak buat apa. Okay, untuk menjana pendapatan, yang mana kita as a lelaki, kita kena fikirlah macam mana nak buat, nak dapatkan income dia untuk keluarga. So, research, saya jumpa gearbox treatment. Okay, so bila saya buat gearbox treatment, Alhamdulillah, jualan bagus. Okey, tetapi masalah dia hasil dia kita tak nampak. Itu masalah dia bila kita kita kena restock. Kita kena restock barang kan. Dekat situ ada berlaku masalah kita punya cash flow. Ini kalau kita cerita bab SKV yang lama-lama dulu pun dia orang ada masalah cash flow bila nak kena restock lah. Itu juga saya pernah hadapi dekat gearbox treatment. Okey. Kemudian saya buat juga kambing prop. Kambing prop ni pun ada masalah dia juga. Sebab apa? Dia ada apa? Dia ada life, apa panggil nak? Apa panggil? Dia punya date, tarikh luput dia tu. Tarikh luput dia tu yang membuatkan dianya kita bersaing. Waktu tu kambing perap dia tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Macam-macam keluar brand. Okey, tapi kami pun cuba because kami percaya waktu tu kami jual benda yang kami suka. Kami suka makan kambing. Okey. So kami jual benda yang kami suka. So kami percaya mesti boleh. Okey. So tapi benarnya dia tidak semudah itu. Sebab apa? Berlaku persaingan, orang buang harga. Kita nak maintain harga. Okey, tapi dekat luar, dekat market, ramai orang buang harga. So kita pun affected. Okey. So kami prop
dia hanya satu cycle saja kita orang buat. Okey. Selepas tu kami jumpa pula SKB. Dekat sini lah. Okey. Macam mana Tuan Wahli offer kat kami. Dia offer, jom join kita di SKB. Waktu tu Tuan Wahli dah join lah. Dia join bulan 2, saya join bulan 5. Take time juga untuk saya absorb apa benda yang dia orang buat. Sebab selama ni memang kita orang ikut Tuan Wahli. Okay, kereta sewa, kami perap apa semua tu, kita memang ikut Tuan Wahli under Golf Store. Okay. So, bila Tuan Wahli offer untuk masuk SKV, untuk buat SKV, saya sebenarnya nama SKV itu saya dah pernah dengar. Okay. Saya tak pelik dengar apa benda SKV ni. Sebab saya dah tahu dah SKV ni apa sebenarnya. Cumanya tak ada orang yang approach saya waktu tu. Kan? Sebab apa? Sebab saya tahu SKV ni melalui satu convention roadshow, ada roadshow saya pergi. Orang ni dia mention, dia ni adalah apa? Dia adalah kilang apa panggil eh? OEM. Okay. Dia bercerita tentang produk-produk di pasaran. Okay. Dan antara benda yang disebut yang menggunakan therapeutic dosage waktu tu. Dia bercerita tentang therapeutic dosage. Okay. Adalah produknya adalah Radiance. Dia bercerita tentang produk Radiance daripada SKV. Waktu tu lah saya start cari apa tu SKV. Dari situ lah saya start cari apa itu Radiance. Okay, sebab apa? Padan pun saya kata, padan pun barang dia waktu tu saya berfikiran barang dia mahal. Okay, padan pun barang dia mahal. Kualiti produk dia, dia buat untuk apa? Untuk therapeutic dosage. Untuk bagi kesan terapi kepada mereka yang mengamalkan Radiance. So dekat situ waktu tu saya fikir mahal lah. Tetapi bila saya join Tuan Wahli dekat SKV ni, saya duduk, saya tengok harga, berapa komisen yang kita dapat apa semua kan, sebenarnya kan tak mahal langsung. Radiance ni kalau kita buat bisnes tak mahal langsung kan, dengan kesan dia, okay, dengan manfaat yang diberikan memang tak mahal. Okay, cuma kalau orang tak nampak value, mereka akan merasakan ianya adalah sesuatu yang mahal. Okay, tetapi bagi mereka yang tahu value, tahu, okay, mereka akan merasakan, oh, this is good, price ni bagus. Okay, tak mahal, tak murah. Okay, so sebenarnya antara sebab saya join SKV yang kedua. Yang pertama tadi Tuan Wahli offer kan. Pencetus dia adalah Tuan Wahli. Yang kedua adalah saya nak gunakan Zero. Zero sebagai pengganti gula. Okay. Zero sebagai pengganti gula sebab waktu tu saya tengah diet. Waktu tu lah. Waktu tu saya tengah diet, so saya nak pengganti. Saya suka minum air manis. Okay, tetapi yalah, kita tidak ada pilihan selain daripada gula waktu tu. Okay, gula, apa lagi, susu pekat. So benda-benda ni semua adalah pemanis yang tidak sihat, pemanis yang merosakkan badan kita. So jadinya saya mencari sesuatu yang boleh replace benda ni, tetapi saya boleh lagi menikmati rasa manis. Itulah yang ada pada Zero. Okay. Waktu tu saya berfikir Zero ni stevia. Stevia biasa saja. Kan? Dekat pasaran macam-macam jenis stevia ada. Tetapi rupanya apa yang ada dekat Zero adalah lebih daripada stevia. Stevia dicampur dengan biotin, dicampur juga dengan chromium picolinate.
Waktu ni, waktu saya join lah baru saya tahu biotin dan chromium picolinate punya manfaat kepada orang yang menghidap penyakit kencing manis. Waktu tu juga saya baru-baru orang kata apa, didiagnose lah, didiagnose early kencing manis. Dipanggil pre-diabetic. Doktor bagi saya 3 bulan untuk kurangkan gula saya, okey, kepada normal. Okey, 5 bawah 6. Okey. Doktor suruh kurangkan. Kalau tak juga kurang, doktor akan bagi ubatlah. Okey, ubat kencing manis. Okey, tapi alhamdulillah, okey, selepas saya ambil zero, saya belajar juga pasal Phytex. Saya amalkan Phytex. Okey, 8, 9, paling tinggi 10, 11 macam tu gula saya dah jadi normal, tak normal lagi lah, dia dalam 6.2 puasa. Okey. So 6.2 puasa belum cukup normal, tetapi saya consider as benda tu menurun lah. Menurun kan, sangat-sangat positif. Okey. Sangat-sangat positif pada diri saya. Okey. Dengan hasil penggunaan zero dan juga hasil penggunaan Phytex, amal. Keyword dia kat sini is amal. Okay, kalau kata kita ambil zero, kita ambil Phytex tetapi tidak amalkan, itu orang kata setakat satu bulan, dia memang bagi saya lah memang tak dapat hasil dia. Okey, tapi terpulanglah kepada orang lain kan, mungkin dia orang dapat rasa pada botol yang pertama, macam saya tak. Saya selepas 3 bulan dan baru saya dapat rasa orang kata apa, positif, positif kesan yang positif, okey, terhadap penggunaan zero dan juga Phytex. Okey. Tahun bila Tuan Abdullah jumpa dengan wakil OEM? Oh, okey, saya jumpa dalam tahun 2000. Waktu tu saya dekat Bani, 2012. Waktu tu saya dekat Bani, saya jumpa OEM ni, itulah OEM, sorry, perkataan dia kan, OEM. Okey, pada tahun 2012. Okey. Apa lagi ada soalan? Okey. Seterusnya saya nak masuk ke record ni maksudnya ialah kita punya, bila kita buat sesuatu mesti kita ada record. Kita buat bisnes, kita ada record kan, betul tak? So record bagi jualan bisnes saya ni, tertinggi yang saya pernah capai pada satu-satu bulan adalah sebanyak RM197,000 okay, pada bulan Mac 2022. Waktu tu jugalah saya jadi diamond. Waktu tu jugalah saya mendapat bonus tertinggi menghampiri RM30,000. Saya dapat RM29,982. RM29,000. Alhamdulillah. Waktu tu memang orang kata, biar betul kan, banyaknya SKB bagi. Sebab apa, selama ni kita orang buat kereta sewa, kita orang buat gearbox treatment, apa semua tu kan, kita nampak duit tapi tak sebanyak apa yang kita dapat dekat SKB. Memang time tu kan, pejam celik mata tengok nombor. Biar betul kan.
Ya, betul. Tapi bila kita tekan-tekan dekat ATM tu memang ada. So betul, benda ni memang betul. So kami dapat dalam 30,000, 29,000. Okey, ini satu yang kami amat syukuri. Okey. So kami rasa macam ianya satu peluang yang perlu kami kongsi. Perlu kami share kepada orang. Okey, lebih ramai lagi, lebih ramai lagi. Ramai lagi orang dekat luar yang memerlukan peluang ini. Ha, peluang ini ramai lagi orang perlukan kat luar. Dengan sekarang ni segala benda naik, harga barang naik, semua orang dah tersepit dengan BLR nak naik lagi, OPR. Okey. OPR bank negara pun nak naikkan lagi. Ha, tengoklah nanti ramai yang akan affected dengan pembiayaan-pembiayaan yang mereka buat dengan bank. Okey. So inilah peluang yang kita perlu share dekat orang luar, yang mana sebenarnya mereka tidak selesa. Sekarang ni mereka tidak berada dalam zon selesa pun sebenarnya. Diorang sekarang ni dalam keadaan semua tak cukup. Dia bukan masalah dia tak bersyukur. Itu bersyukur tu beside dia dengan Tuhan lah. Okay. Tapi memang sekarang ni segalanya perbelanjaan dia dah meningkat. So orang dah start kena fikirkan macam mana nak tingkatkan RM yang masuk ke dalam kaum mereka. Okey. Antara tips-tips yang biasa banyak saya belajar dekat SKV. Pagi-pagi jangan lupa buat sedekah. Sedekah subuh tu masuk dalam tabung sedekah subuh tu. Itu satu benda yang saya belajar dekat SKV ni yang sangat-sangat power. Okey, buat secara apa? Berterusan. Okey, buat secara berterusan. Yo, seringgit pun tak apa, 50 sen pun tak apa, as long as ianya berterusan. Dan kemudian kita buatlah apa bisnes kita ni. Kalau macam saya, saya buat SKB. InsyaAllah berkat tu Allah akan sampaikan dalam bentuk mungkin dia akan datangkan kepada kita tim yang kuat, mungkin dia akan datangkan kita leader yang hebat, mungkin datangkan kepada kita apa lagi, income yang besar. Benda semua macam tu datang daripada amalan-amalan kecil yang kita buat, yang seperti sedekah subuh tu. Itu saya pernah belajar, pernah dengar tentang sedekah subuh sebelum-sebelum ni. Tetapi bila saya duduk kat dalam grup SKV ni, Puan Kartika, kita punya founder, sangat-sangat tekankan benda lah ni. Bangun awal, solat subuh awal, apa lagi? Dia sarankan, dia tekankan kita buat sedekah subuh. Okey. Lepas tu lepas subuh jangan tidur dulu. Benda-benda ni, okey, bila saya duduk dalam top leaders, mungkin dalam Nexus pun Puan ada cakap. Benda ni sangat bagus, sangat positif. Kita ada satu leader which is saya boleh kata Puan Kartika sebagai part of kita punya leader yang sangat bagus, yang ingatkan kita bukan untuk cari duit je. Untuk cari duit untuk apa? Untuk masyarakat, orang sekeliling kita ni juga. Dan juga untuk akhirat kita nanti. Itu yang saya rasa macam ini adalah satu platform yang saya sendiri tak pernah jumpa. Yang mana kita punya leader, kita punya founder mengingatkan kita tentang dunia dan juga akhirat. Okey. Ini Puan Kartika, saya boleh katakan sebagai bukan ustazah. Okay. Suaminya bukan ustaz, tapi dia menekankan, menanamkan nilai-nilai ini dekat dalam dia punya team. Itu bagusnya. Kalau siapa yang belum join, Allah, you all kena join. You all kena duduk rapat dekat dengan orang-orang macam ni. Sebab apa? Mereka ni
ikhlas nak bantu you all. Mereka ni ikhlas nak bawa you all berjaya. Saya sangat-sangat merasai keikhlasan Puan Kartika dan juga kita punya tim kita. Okay, dekat dengan kita punya leader Puan Shirley, Puan Wahi, ni semua ni kita kena dekat dengan dia. Jangan jauh-jauh dengan diorang. Diorang ni semua sangat-sangat nak kita berjaya. So, kalau kata mereka ada engagement dengan kita, kita reply engagement diorang. Okay, kita kena engage dengan diorang. Okay, kita kena reply diorang punya hi ke hello ke kan, so that kita tidak jauh daripada mereka. Sebab apa? Saya di, macam ada setengah orang grup besar tapi diorang macam jauh daripada leader diorang. Tak, tak boleh macam tu. You all kena duduk dekat dengan leader you all. You, leader you all adalah orang yang bertanggungjawab bawa masuk you all ke sini. Mereka jugalah yang nak you all berjaya. Tetapi mereka tak boleh nak spoon feed you all everything. You all kena buat, you all kena jumpa sesuatu yang stuck. Dan kemudian you all boleh tanya dengan diorang. Diorang ni yang akan membantu merungkaikan jalan yang kita stuck tadi ni. Okay. So, dengan leader, jangan jauh. Okay. So, next. Saya nak bercerita pula tentang perkara betul yang saya buat. Okay, yang pertama. Perkara betul yang saya buat untuk mendapat jualan tertinggi. Yang pertama, kita buat kalau boleh. Okay. Kalau boleh, bisnes suami isteri. Kalau boleh, bisnes suami isteri. Okay. Kalau anda tengok Puan Shirley dengan Puan Wahi, macam saya dengan cikgu. So yang lain, kalau boleh, ada tim, ada pasangan bertumbuk you all. Okay, maksudnya apa-apa pun you all nak agree tak agree, so dekat situlah dia pasangan dia, pasangan bertumbuk you all. Kalau you all nak gaduh, gaduh dengan pasangan ni. Okay, so sebab apa? Hasil dia hujung nanti bisnes ni adalah untuk you all sendiri. Kalau kata suami yang start buat bisnes SKV, ajaklah isteri. Sebab apa? Kerja yang you all buat ni, isteri juga akan menikmati hasil dia. So why not you all buat sama-sama? Okay? You all buat sama-sama. Katakan contoh, kalau buat seorang boleh dapat RM2,000, kalau buat dua orang boleh dapat RM5,000, kenapa tak buat dua orang? Kan? Baik buat dua orang boleh dapat RM5,000, instead of RM2,000 dapat extra RM3,000 lagi. Ini contoh. Tapi maksudnya, dengan berkat you all bekerjasama, you all akan dapat lebih, insyaAllah. Ya, satu cabaran tu bila orang tak ada duit, orang tak ada duit, isteri tak nak ikut, sikit-sikit kita pujuk. Kita ada hasil, mereka akan ikut, insyaAllah. Okay. So, yang kedua, yang kedua adalah untuk dapat jualan tertinggi, kita kena engage dengan tim. Kena engage dengan tim, kena buat personal coaching, kita kena meeting online. Sekarang ni kita dah tak perlu dah nak meeting secara offline. Okay, macam zaman dulu-dulu, orang nak buat business, this kind of business, diorang nak kena meeting offline. Kan, kita nak kena keluar rumah, nak kena, kalau kena ada anak, nak kena tinggal dekat rumah, kan. So sekarang tak perlu dah. Sekarang ni kita buat online je. Okay. So selain daripada tu, kita kena buat challenge untuk kita punya team. Sebab bila ada challenge, baru team kita nak bergerak. Okay. Sebab apa? Ada sesuatu yang diorang nak capai. Sebenarnya tak besar pun challenge tu. Dan juga diorang, bila diorang capai challenge tu, apa yang diorang dapat adalah income diorang lebih besar. Itu yang kita nak. Okay. Income diorang, bila diorang capai challenge,
income dia orang pun jadi besar. Income yang besar tu bukan kita nak habis sikit pun, tak. Tak, kita tak nak sikit pun. Tak nak sesen pun daripada you all. Okay, apa yang kita nak adalah you all berjaya. Bukannya kita nak duit daripada you all, tak. Kita tak ambil pun. Okay, sebab apa? Dalam sistem, semuanya dah calculated. Semuanya dah dikirakan. So, masing-masing ada bahagian masing-masing. You all berjaya, ada bahagian kami. Ada macam tu. Okay? Kami tak ambil RM10, RM20 daripada you all. Tak. HQ bagi dekat you all is apa yang you all punya. HQ bagi dekat kami apa yang kami punya. Okay? So, ada dekat situ kami jayakan orang. Okay? Kami pun ada dapat sedikit. Okay, you all pun at least dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000 extra duit. Okay kan? Jangan duk fikirkan pasal orang lain punya rezeki. Yang penting kita punya rezeki ni, okay, yang dapat RM1,000 ni, next month, kita boleh naikkan daripada RM1,000 jadi RM2,000. Kalau kata kita kerja, makan gaji, bulan ni RM1,000, bulan depan kita tak boleh fikir macam mana nak naikkan jadi RM2,000. Bulan depan RM1,000 juga. Bulan ketiga RM1,000 juga. Tetapi bila kita buat SKV, okay, business ni is dia membolehkan, melayakkan you all. Bulan ni RM1,000, bulan depan you all boleh fikirkan macam mana nak dapat tambahan RM1,000 lagi. Jadi RM2,000. You all boleh. So kita ada tools. Okay, kita ada income calculator you all boleh gunakan. Okay, you all boleh isi dan you all boleh submit kepada leader you all. Kalau kata you all punya leader pun tak tahu, tak apa, submit kepada leader ke atas dia. Mana-manalah, as long as you all copy, you all nak, okay, leader akan bantu untuk jayakan you all. Dekat sini kita guna perkataan bantu, bukannya kita orang buat untuk you all. Kita bantu, maksudnya you all buat. Okay, buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 step tu jumpa leader. Okay, leader saya start kat nombor 6. Kenapa saya tak lepas nombor 6 ni? Kan, so leader akan tolong bagi idea, leader akan tolong bagi input macam mana nak lepas level 6 ni. Ini contoh, contoh kalau kita main game. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start nombor 6. Kita ada 10 level. So, jumpa kita punya leader macam mana nak settlekan nombor 6 ni. Ini bestnya business ni. Business dekat luar, conventional business, you tak jumpa benda ni. You start, orang lagi hentak you. You start, hentak you sampai ke bawah. Tak ada orang nak angkat you naik atas. Okay, this is the beauty yang ada dekat SKV. Okay, seterusnya adalah recruit lebih ramai team. Recruit lebih ramai team. Okay, by recruiting kita akan dapat meningkatkan jualan kumpulan. Okay, recruitment adalah key kepada business kita. Okay, recruitment adalah kunci kepada kejayaan lah. Okay, so jangan stop recruit. Setiap bulan targetkan 5, 10 orang. Okay, target 10 dapat 5, target 5 dapat 2, target 2 dapat 1. Kalau target seorang memang tak dapat lah namanya. Okay, so so teruskan recruit. Jangan stop recruit. Okay, Recruit 2, 3, 4, 10. Tambah lagi. Sebab apa? Kita ada kalau Puan Seri, dia ada mention Pareto, right? Saya tak ingat. Dia ada nisbah dia. So you all kena ada numbers. Okay, rule of 20-80. Rule of 20-80 ni nanti you all later akan belajar lah. Okay, sikit-sikit Puan Seri akan ajar. Okay, saya pun belajar dengan dia je. Mana ada cikgu lain nak mengajar benda ni. Okay,
Ada soalan lagi? Soalan kena lebay pula. Kena belai lebih isteri tu. Ha, betul. Sorry. Okay. So, ada soalan? Tak ada soalan? Okay. Seterusnya adalah saya nak bercerita pula pasal kelebihan bisnes SKV ni. Kenapa perlu buat bisnes SKV? Paling besar sekali saya kata dia punya culture dia number one. Culture dia number one. Okay. Kalau kata saya boleh katakan tak nampaklah ada unsur-unsur tikam-menikam. Okay. Tikam-menikam ni dekat luar, bisnes luar, tikam-menikam ni nombor satu. Nombor wahid. Tak kisahlah awak pakai songkok ke, awak pakai kopiah ke, memang nombor satu lah tikam-menikam ni. Okay. Tapi dekat SKV tak ada. Dekat SKV dia ada culture support walaupun awak daripada bukan kumpulan mereka. Itu yang best. Okay. Yang kedua, kelebihan yang ada di SKV adalah modal permulaan yang rendah. Okey. Kenapa rendah? RM65, RM40 you dapat sebotol defense. Basically kalau you dah kira-kira balik, kosonglah permulaan dia. Okey. Dan juga tak perlu pegang stok. Okey. Bila saya nak cerita bab tak perlu pegang stok. Dulu saya jual gearbox treatment. Syarikat tu ada banyak produk. Tapi because of kita boleh beli produk ataupun pegang stok gearbox treatment je, but duit banyak tu je yang ada. So kita boleh jual gearbox treatment je lah. Yang lain tu bye bye. Tak boleh jual. Sebab apa? Tak ada kat tangan kita. Macam mana kita nak jual? Betul. Tapi dekat SKV kita ada banyak produk, tapi kita boleh jual semua produk. Perlu tak kita pegang produk? Tak perlu. Sebab apa? Sebab apa tak perlu? Sebab kita dapat order, kita key in, SQ hantar. Yeah? So kita tak perlu pegang produk. So kita boleh jual semua produk. Macam saya dulu, saya dah belajar. Kita bila kita pegang produk, produk yang tak ada kat tangan kita tak boleh jual. Betul? Sebab apa macam kita nak jual? Barang tu tak ada kat tangan. Tapi dekat SKV, kita tak perlu pegang produk, tak perlu pegang stok. So, kita boleh jual semua. Itu paling best. Okay, so saya tengok soalan. Ada Fendi, macam mana tuan dapat orang untuk jadi agent? Okay. Tuan Fendi, ini mungkin rezeki saya lah pada permulaan hari tu. Okay. Boom. Defense. Waktu boom defense pada bulan 8, akhir bulan 8 tu, okay, saya pasang ads, FB ads. Okay, saya lah. Okay, saya pasang FB ads untuk recruitment. Okay, tu yang saya dapat. Ramailah. Okay, kalau dikirakan saya dengan wife saya, kita orang dah ada, sekejap, to be exact, kita orang dah ada 130 direct agent. Okay. By inilah kita buat ads waktu dia tengah boom hari tu. Memang banyak sikit lah agent, tapi again dia akan pergi ke the rule 20-80. Okay, hanya 20% saja yang bergerak lah sekarang ni. Memang betul rule 20-80, memang betul. Okay, 20% saja yang bergerak out of 100%. Okay, 80% lagi dia beli sikit-sikit ataupun tidur langsung. Dia terus tidur. Okay. Kalau Tuan Fendi, saya kalau nak buat ads, boleh buat ads. Okay. Tapi sekarang ni pun ramai dah orang buat ads. Rezeki. Okay. Yang tu kita cerita bab rezeki pula. Okay.
Okey, seterusnya siapa yang sesuai untuk buat untuk jadi agent SKB, untuk jadi apprentice SKB. Okey. Basically apa yang saya nak katakan adalah semua orang lah. Okey. Semua orang. Okey. Sesiapa okey, tapi untuk fokus, okey, saya boleh katakan sebagai sesiapa yang kehilangan pekerjaan seperti saya, okey, kehilangan pekerjaan, okey, dan sebolehnya mereka yang ada duit daripada VSS. Semua orang boleh sebenarnya, tapi saya nak kecilkan, okey. Sesiapa yang kehilangan pekerjaan yang dia ada VSS, maksudnya apa? Dia tidaklah masuk ke SKB mengharapkan overnight punya result, okey. Sebab dia ada VSS dia kan, dia ada duit, okey. Dia tidak boleh masuk SKV dan mengharapkan overnight punya result. Okey. Saya boleh katakan, give yourself 1 ke 2 tahun. Okey. Bagi peluang kepada diri anda 1 tahun sehingga 2 tahun. Kalau tak ada hasil langsung, then that's it. Boleh tutup buku lah. Ini saya boleh cakap kan. Tapi tak tahu orang lain akan cakap macam mana. Tapi saya cakap macam tu, okay. Kalau kata 2 tahun awak tak dapat hasil, awak pergi buat benda lain lah. Okay. Maksudnya awak tak boleh buat bisnes. Okay. Seterusnya adalah suri rumah yang ingin menambah pendapatan keluarga. Okay. Sekarang ni kita cerita bab inflasi. Duit kita makin mengecil. Okay. Harga barang meningkat. Ayam dah makin mahal. Telur mahal. Minyak mahal. Apa lagi mahal? Ini kita belum cerita government nak kurangkan subsidi bahan api. Banyak benda dah yang bergerak naik. Okay? Kalau kata kerajaan buang ataupun kurangkan subsidi bahan api, saya rasa lebih teruk keadaan kita. Okey. Kita harap dia orang kekal lah. Tak berubah. Okey. Dan juga ini satu saya nak bagi you all nampak bahawa sekarang ni graduan. Okey, orang yang baru habis belajar, mereka sangat sesuai buat benda ni. Okay. Mereka pertama, mereka kurang apa panggil beban kewangan lagi. Dia tak ada beban kewangan, dia tak ada loan banyak-banyak lah. Dia ada loan belajar tu mungkin dia orang ada, tapi loan kereta, loan apa semua tu tak ada lagi kan. So sangat sesuai. Okay. So dia orang ada punya 1 tahun atau 2 tahun untuk mereka bekerja keras untuk mendapatkan hasil di SKB. Okay. So graduan, cuma sekarang ni orang ada bercerita lah dekat luar kan. Kat luar still juga kita kena pilih lah graduan macam mana kita nak gilap. Sebab banyak pula masalah, orang kata apa kata, masalah attitude pada graduan-graduan ni. Tapi ada yang bagus kan. Kita tak perlukan 200 kan, kita dapat 10-20 orang graduan pun dah bagus kan. Gilap lah. Okay. So you all kena luaskan pandangan kita kan. Bukannya pada apa, orang yang hilang pekerjaan saja. Mungkin pada suri rumah, mungkin pada ya, budak-budak muda, energi dia orang tinggi kan. You all kalau pandai bakar dia orang, dia orang dia pergi. Okay. So mixkan diorang ni, mixkan mereka-mereka ni dalam grup kita. So that apa, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. So kita mungkin bila kita berbincang dalam kumpulan, kita akan dapat banyak point of view lah. Okay. Okay, berapa tuan habiskan sebulan buat FBS? Okay, FBS ni dia terpulang lah berapa banyak yang tuan sanggup bakar. Okay. Berapa banyak yang tuan sanggup hilang. Okay. Macam saya biasanya, saya
2000 ke 3000 lah. Okey, 2000 ke 3000. Tapi insya-Allah ada hasil dia. Ha, cuma jangan selalu sangat ubah-ubahlah. Ex tu. Okey. Ada soalan lain, Fendi? Okey, so soalan seterusnya, planning saya untuk capai sasaran. Okey. Sorry. Okey, ada soalan sebelum tu, apa sasaran tahun 2022? 2022 ni kita dah setengah tahun dah. Okey. Saya cuba capai sales terkumpul sebanyak 1 juta. Okey. Yang mana saya dah pun kita orang dah capai dekat 700,000. Okey, kita orang dah capai dekat 700,000 dan misi untuk tahun ni adalah untuk mencapai 1 juta. Okey. 1 juta group sale. Minta you doa lah untuk saya. Saya pun akan doakan balik anda semua. Okey. So and seterusnya ialah saya nak lahirkan 30 bronze. 30 bronze, sorry. Saya hari tu ada jumpa Puan Kartika, dia cakap saya kena ada 40 bronze. Sorry. Sorry, saya kena betulkan balik. Saya kena ada 40 orang bronze tahun ni. 40 orang bronze. 40, wah ramai. Yang mana saya ada baru ada 10 orang bronze. 10 10 orang bronze, tapi saya kena lahirkan 40 orang bronze tahun ni. Okey, dan juga saya nak entitled untuk percutian yang HQ SKB buat lah. Okey, itu sasaran saya tahun ni. Walaupun challenge tu baru, tapi itulah saya masukkan. Okey, planning saya untuk capai sasaran tersebut adalah dengan menambahkan keahlian. Macam mana saya cakap tadi, kunci kepada kita punya bisnes, kita punya perniagaan adalah recruitment. Okey, so kita kena tambahkan keahlian nexus kita yang mana direct dengan kita kepada 100 orang. 100 orang yang mana sekarang ni saya ada 51 orang. So saya kena tambahkan lagi lah recruitment. So kalau ada 40-50 orang lagi, so that means saya perlukan sekurang-kurangnya 7-8 orang satu bulan. InsyaAllah kita akan try. Okay. So saya nak ramaikan lagi mereka yang berada di bronze. Okay. Dan juga saya nak bantu bronze-bronze saya ni menghasilkan bronze. Okay. Bronze ni nanti you all dah masuk nanti you akan tahulah bronze ni apa. Dia buat personal sales RM 3,000. Dia orang dapat income RM750. Dia telah mencapai level bronze. Okay. Itu dia punya level. Amin, amin. Terima kasih. Boleh pergi 1.4 juta. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita target. Okay. Boleh. Nanti kena revise 1.4 juta. Okay. Tuan fokus pada recruitment. Personal sales tak perlu buat. Kena buat tuan. Okay. Recruitment is kita bina kita punya asas. Okay. Melalui recruitment. Maksudnya kita kena besarkan kita punya base kita. Okay. Base kita lebih ramai dan lebih bagus. Okay. Personal sales adalah untuk kita punya income. Okay. Bila you dah naik ke atas, okay, personal sales tu yang akan membesarkan you punya income. So adalah lebih bagus untuk buat personal sales. Personal sales 3,000 tu wajib. Okay. Personal sales 3,000 adalah wajib. Okay. Tetapi kalau anda dapat 10,000, 20,000 pulang. Sebab apa? Kami pun pernah buat. Kami tapi ada orang pernah buat lebih. 17, kita orang buat 17-18,000 sebulan. Apa personal sales Tetapi ada juga orang yang buat personal sales 70,000, 80,000.
So ini bukan saya punya game lah. Saya tak sampai dah level lagi. Mungkin kita kena jumpa orang untuk bercakap. Okay. Ya betul kan? Betul tuan. Itu adalah kita. Betul tuan Fendi. Kita kena jual produk. Jual produk tu adalah kita punya nadi juga. Okay. Recruitment juga adalah nadi kita. Okay. Kalau tuan nak cepat, you kena recruit tu cepat. Jangan setakat jual je. You ada, kena ada buat recruitment. Dan juga ajak orang untuk buat business. Ajak, tunjuk, guide. Jangan kita ajak aje. Kita ajak dia orang masuk, kita pergi. Dah. Kita kena guide dia orang. Okay. Kalau dia orang tak faham, kita kena bantu dia orang. Sampai dia orang faham lah. Okay. Betul. Betul cikgu. 17K tu pun kita orang buat. Memang sampai pukul 12, pukul 1 pagi kita buat key in order. memang mata berat lah time tu. Okay. So untuk soalan berikutnya ialah nasihat untuk anda semua. Okay. Untuk berjaya di SKV, anda kena pegang ni. Okay. Yang pertama, ini saya punya eh. Pulang orang lain mungkin lain. Yang pertama, anda kena terus buat tanpa henti. Okey, terus buat tanpa henti. Okey, yang kedua, kalau penat, anda rehat. Berhenti itu, berhenti jangan. Okey, penat, rehat. Okey, berhenti jangan. Okey, kalau nak pergi lebih jauh, saya sarankan gerak secara berkumpulan. Okey. Rekrut ramai orang. Bila kita rekrut ramai orang, sememangnya, okey, saya bagi tahu macam-macam orang kata apa? Fa'il manusia kita akan jumpa. Tetapi kita dapat belajar benda tu. Okey. Fa'il manusia macam-macam kita akan jumpa. Okey. Tetapi daripada fa'il-fa'il manusia ni, kita akan nampak yang mana diamond. Yang mana diamond. Yang mana diamond. Yang mana kita boleh gerak sekali. Kalau kata kita ada calon 10 orang je untuk kita pilih, kita kena pilih 5 orang untuk kita pergi jauh. Antara 10 calon dengan 100 orang calon, yang mana kita lebih mudah. Lebih mudah kita untuk pilih pada 100 orang. Okay, kita akan jumpa lebih lebih calon-calon yang lebih bagus berkualiti. Kita bukan tak nak bawa orang lain. Kita nak bawa. Kita nak bawa. Okay? Bukan kita nak tinggalkan yang lain. Kan? Tapi dalam tim kita kena ada anchor. Kita kena faham tu. Kita dalam tim kita kena ada anchor. Kita kena ada pasak dia. Pasak-pasak ni lah adalah orang-orang kita. Okay? Kita punya recruit. Okay? Orang-orang ni lah yang kita akan ajar. Okay? Kita akan ajar semua orang. Okay? Tapi yang mana yang pasak kuat ni, itu yang kita akan pegang rapat. Okay? Itu yang kita akan pegang rapat. Macam kami, kami dah mula kenal pasti pasak-pasak ni. Anda semua kena buat. Okay? Bila kita berkenalan dengan orang, okay, daripada stranger jadi kawan. Okay? Beauty, this is beauty, business yang sangat bagus. Okay? Stranger, kita tak pernah jumpa. Okay? Kemudian kita jadi kawan. Okay? Kemudian kita jadi apa pula? Kita jadi sahabat. Time tu jadi anchor. Kita dah jadi sahabat tu, itu anchor kita. Kita yang mana kita akan sama-sama berjaya, sama-sama susah, sama-sama berjaya dengan mereka. Okay? So, ada soalan? Soalan saya tadi tu Abdullah tak jawab lagi. Apa dia? Yang mana? Soalan saya tadi tu Abdullah cakap nanti bulan depan harga barang naik apa semua. So bila kalau harga barang naik, orang semua tak ada duit, ada lagi ke orang nak beli barang SKV ni? Okey. Mana tak nampak pula soalan tuan mana? Atas. Oh, iya ke? Soalan cemuman ni. Okey. Dia macam ni tuan. Okey.
kalau kata okey, dalam dalam kita punya masyarakat ni, dia ada ada orang yang berkemampuan, ada orang yang tidak berkemampuan, ada orang yang sedia menjadi mampu kerana memerlukan. Okay, so mereka mereka yang sedia, okay, ataupun memerlukan ini yang akan berbelanja. Okay, yang tak mampu tak mampulah. Okay, terpulang pada mereka untuk meletakkan diorang pada keadaan tak mampu sentiasa, ataupun mereka nak masuk join kita pula. Okay, sebab apa? Sebab network dia dengan network saya mungkin berbeza, tuan. Okay, mereka mempunyai kenalan yang mampu. Okay, saya mempunyai kenalan yang mampu, ada juga yang tak mampu. So kita bergerak kepada orang yang mampu ni untuk kita berjual. Kepada yang tak mampu ni kita ajak untuk buat bisnes. Okay, supaya apa? Mereka punya network ada juga orang yang mampu, yang mereka mampu untuk menjual. Okay, di situlah ekonomi dia akan, dia akan macam tu. Dia akan ada yang mampu, ada yang tak mampu, ada yang memerlukan, ada yang tak perlu. So kita kena mencari lah, terus mencari orang yang dah sakit. Mereka are willing to spend berapa ribu pun, cakap dia kata kan, 10 ribu, 20 ribu, aku sanggup bayar untuk aku dapatkan balik kesihatan aku. Kan, kita kita punya produk yang bagus ni dapat bantu mereka. Contoh macam yang yang baru, apa yang baru? Gutafit, Gutafit. Ah, okay, that one. Gutafit. Okay, benda tu seawal 1 jam dia dah boleh rasa perubahan dia. Kan? Orang ada gerd ni, Allah, tak tahan lah. Kan? Malam tak boleh tidur. Kan? Pusing sana, pusing sini, tak boleh. Sebab apa? Dia rasa terbakar dalam ni. Kan? Kalau macam saya, saya pun macam ada bloating juga. Tengah tunggu Gutafil ni. Sebab apa? Sebab apa yang saya baca, mereka dapat merasai perbezaan seawal 1 jam. Sebelum ni kita ada Nutrel seawal 8 jam. Tapi sekarang kita ada Gutafix seawal 1 jam, dia orang dah rasa lega. Kan? Ini sesuatu yang amazing. Ha, kalau kita nak masuk kepada masyarakat pun, jual-jual benda-benda macam ni je. Satu minit. Ha? Satu minit? Seawal 1 minit. Ah, seawal 1 minit. Ah, seawal 1 minit. Ah, itu paling hebatlah. Okey. So maksudnya dekat sini, mereka-mereka dekat luar, orang contoh macam orang ada gerd ni, eh, 1 minit aku dah boleh settle gerd aku. Eh, why not aku try? Kan? Aku dah kena gerd ni bertahun dah. Aku kena anxiety ni dah bertahun dah. Kan? Aku jumpa doktor kan, tak baik-baik aku punya gerd ni. Tak baik-baik anxiety aku ni, makin teruk ada. Kan? Kau kata boleh 1 minit, aku akan buat, aku akan try. Ha. Sekali dia ambil, dia rasa lega, sepanjang hidup dia akan ambil. Ha. Bukan dia tak sihat, tetapi dia rasa dia lebih sihat lepas dia amalkan. Ha. Okay, so ada soalan lagi? Alright, terbaik lah. So, apa? So macam produk SKV ni, dia punya kelebihan dia, kalau orang tu dah sakit, dia macam Puan Kartika selalu cakap lah, produk kita ni adalah unpostponed produk. Kalau kau tak ambil, sama ada nyawa kau melayang, ataupun kalau kau sayang nyawa, ataupun kau nak make sure kau tak teruk lagi, kau ambil. So dia akan carilah macam mana pun semua. And then saya rasa Tuan Abdullah pun, once you jadi apa apprentice SKV, sebenarnya produk-produk SKV tu you pakai percuma aje, betul tak? Betul. Ah, bila you dah ada income, you beli tu guna income lah. Kan? Awal-awal memang you kena spend sikit. Untuk kesihatan you kena spend sikit. Okay, tapi bila you dah ada income dekat SKV, kontra je lah. Dekat e-wallet tu, kat cash wallet tu. Kan? Beli barang.
jangan jangan kita menjual produk kesihatan kita pun tak amalkan, tak best. So alhamdulillah lah, maknanya kita sihat pun kita dapat, duit pun kita dapat kan. Betul. Sihat kita dapat. Sebab apa? Sebab kita amalkan produk-produk SKV, okey, percuma, okey. Income kita dapat. Kan? So satu combination yang bagus, okey. Satu bisnes yang yang menghasilkan kita secara fizikal, secara spiritual kita pun bagus, insyaAllah. Alright, thank you. Ada lagi ke nak apa? Ada soalan lagi. Ada soalan tak? Lagi tak? Kita pun dah nak sampai hujung dah ni. Saya terlupa tadi, saya nak ucap tahniahlah kepada Tuan Abdullah sebab berjaya apa? Challenge Popstar. Apa capai kita punya challenge, cabaran. So dia punya jualan tu personal sale RM1,000 dalam masa seminggu. So dia dapat reward lah daripada kita. Tahniah, tahniah. Alhamdulillah. Alright, so boleh lah buat belanja makan-makan kan. Betul, betul. Okay, so kita pun dah sampai ke penghujung program. So saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Abdullah, terima kasih kepada you all yang join ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Dan kita habiskan kita punya program ni dengan kiraan. Oh, nak ambil gambar. Ambil gambar. Sekejap lah kita ambil gambar. Siapa nak buka kamera, boleh buka kamera. Penting tu, setiap apa sahaja yang you datang kelas dan sebagainya, you mesti dekat you punya social media. Alright, Aaron, gelap lah Aaron. Tak nampak, tak nampak muka. Okay, 1, 2, 3. Alright, terbaik, thank you. Nanti kita jumpa lagi, bye-bye. Kita habiskan program kita ni dengan kiraan 3, 2, 1, bye-bye. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.